Bapak Ibu para jamaah, kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, maka bisa jadi dunia yang akan lebih dulu meninggalkan kita. Tak baleni. Kayaknya belum konsentrasi yo. Lanjut beten. Aku merasakan sesuatu. Ada yang dari tadi bukannya dengerin kata-kata aku. Kayaknya dia terpesona memandang aku. Ya enggak, maksudnya mari nyawang Azmi terus nyawang aku. Baina sama wa sumber minyak. Aku sadar kok. Makanya tak kon ngalih nang buri. Halo? Tak dangdangi sisan. Lha wong karuan Azmi wis nang buri ngono kuwi sing ngono sik ngwenang ngene. Oke, teko iko ta. Tukang syuting, tolong wajah Azmi jangan disyuting. Selama aku ceramah, minta tolong. Nanti kalau aku udah selesai ceramah, terserah. Saandeng-andengi gede-gede no sakarepmu. Saiki ojok, wis ngerusak suasana. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku misalnya dikai wajah kaya Azmi malah gak seneng. Mengandung fitnah. Wes ini menghibur diri iki jenenge. Rungokno. Dilanjut mboten? Kalau kita enggak mau belajar meninggalkan dunia, dunia bisa jadi lebih dulu meninggalkan kita. Sekarang banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Iki mesti gak paham sampean. Soalnya sampean ki ayu tapi oon. Nek gak ngapunten Bu, ngeten iki bahasa akrabe Abah Anza. Sampeyan aja kaget wis ket biyen cangkeme Anwar Zahid yo ngene iki. Tapi nyatane yo tetep lari saya kok. Bahasa saya untuk mengagetkan sampean sehingga sing asale ngantuk malah asem. Uang kok dilokno oon, kaya dekne pinter-pinter. Aku ngene iki asline yo gelek bolos sing padha oone ngono lho. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggal oleh dunianya. Artinya apa? Dia punya kekayaan dunia yang banyak tapi dia enggak bisa menikmati kekayaan dunianya. Itu berarti kan sudah ditinggalkan oleh dunianya. Dia masih tinggal di dunia tapi dia sudah ditinggalkan oleh dunianya. Contoh, dia punya rumah yang bagus, megah, mewah, indah. Biaya pembuatannya sampai miliaran, model Eropa, gaya Perancis, ornamennya serba luks. Tapi dia enggak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ya balik-balik opname. Mulih telung dino opname maneh nang rumah sakit rong minggu. Mulih petang dino opname maneh 10 dino. Berarti kan dia udah tidak kerasan tinggal di rumahnya, lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Ini pelajaran dari Allah. Betapa rumahmu yang kau bangga-banggakan, megah, mewah, indah, sudah mulai kau tinggalkan. Sebentar lagi akan kau tinggalkan selama-lamanya. Kalau sudah kau tinggalkan, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Ngapunten, itu namanya masih tinggal di dunia, sudah ditinggalkan oleh dunianya. Punya mobil mewah-mewah, jejer pitu, paling murah regane 3M. Saman gak kira ngerti mereknya, wong ngerti mutosa kok. Mobile mewah jejer pitu tapi dekne kena stroke berat. Ayo, sing numpaki mobile sapa? Supir-supire, pembantune, dekne trimo numpak gledekan. Lha didorong nggak gawe kursi roda? Kari ngene tok. Sapa ngomong persismu? Karena nyil lambemu tak sampluk salon. Lu mobilnya mewah jejer pitu lah nek tumpakane gledekan, apa artinya dia punya mobil mewah?
sampai jejer pitu. Lah tumpakane dhewe kursi roda, numpak geledekan. Ini dia masih tinggal di dunia, sudah ditinggalkan oleh dunianya. Tabungan di semua bank dia punya. ATM itu ora kaya wekmu sing rupane biru ijo ngono kuwi ATM opo ngono kuwi. Wes priority private kabeh, ATM iku priority private sing rupane ireng iku lho. Tapi dekne uripe nang ruang ICU. Duite triliunan, tapi mangan ngombe impus, ngoyo ngising diselang. Apa artinya duit triliunan? Uripe cuma kari iso ngene tok. Matur suwun. Lho enakan sampean Mas yo melarat gak gablek dhuwit mangan semangka iso ngerokok entek sak kulit-kulite. Ayo, sampean pilih ndi? Dadi wong sugih, lara-laronen, melarat, sehat. Pilih ndi? Pilih? Sugih? Subhanallah. Wong sakmene akeh bodhek kabeh. Pilihane lho gak ono iku. Sing rungokno kupingmu bolong tagak. Pilihane cuma loro. Sugih lara-laron, melarat sehat. Sampean pilih ndi? Astagfirullahalazim. Gak ono iku pilihane. Padha karo sampean Bu, dikon milih iki ono jilbab loro. Sijine abang, sijine kuning. Pilih ndi? Biru. Ngono diarani oon ngamuk. Tak ulangi, mele sehat masih melarat. Soale sampean lek sehat masih saiki sik melarat, ada harapan suatu ketika dadi wong sugih selama sampean mau ikhtiar maksimal dibarengi donga. Amin apa mau gak dipilih kok. Le sugih nek lara-laron duitmu lo gak kenek digawe tuku waras. Ngono lho. Nggih apa? Iki dalu-dalu gregetno iki. Jebol lah ya wesonmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu maksud saya banyak orang. Itu jebol-jebol mari ngene. Loh. Banyak orang yang masih tinggal di dunia tapi sudah ditinggalkan oleh dunianya. Sehingga hidup ini sonmu ngentutan iki nek diterusno kok mencret sonmu iki aneh son dehan iki sik iki aku mulai lho maneh aku lho ceramah kae biyen sik iki ana son model ngene iki lho sik iki ayo terusno. Gak masuk angin nopo yang ngentut itu. Main ceret nggo sonmu suwe-suwe.